Berikut untuk pengujian inverter 48 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice 192.21.46.85.856. Ini untuk tampilan displaynya ya. Saya matikan lagi. Coba saya matikan, kemudian saya nyalakan lagi. Oke, untuk pengujian ini saya uji menggunakan ini ya, beban pemanas. Ini saya uji untuk awalan 115, kemudian saya tambah 230, kemudian 460. Dia di sini kebaca 800 lebih nih ya. Kemudian ini saya matikan, cuma kemudian saya rubah ke 525, kemudian 115, kemudian 230. Dia pecahin ya 900 lebih nih. Kemudian ini saya matikan, saya rubah ke 460. Ini dia kebaca 1000 lebih nih udah ya. Kemudian saya tambah lagi ke 115. Ya, ini dia kelebihan beban, bayarnya berbunyi. Kemudian di tampilan LCD-nya dia ada kode E12 ya. Dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian dia mati, nanti setelah beberapa detik dia hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali setelah beberapa detik dia akan mati tadi. Di sini ke posisi beban yang 720 ini ya. Kemudian untuk selanjutnya saya coba uji untuk uji shot. Ini untuk pengujian shot. Untuk uji shot di sini ada kode E11 ya di tampilan LCD-nya, kemudian buyer proteksinya berbunyi. Ya, setelah berapa detik dia akan hidup kembali ini. Mungkin sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.